Akhirnya kamu pulang juga. Gimana incerannya? Berhasil digebet nggak? Ya sudah, mandi sana biar kamu makin kinclong. Loh, kenapa? Kamu lagi malas kena air ya? Dasar jantan yang malas mandi kamu, Mu. Selain si Mumu, Kak Dea juga punya dua anakan lovebird yang masih unyu-unyu. Umur mereka baru 2 minggu loh. Kalau masih bayi begini, anakan lovebird harus sering-sering dikasih makan atau setiap 2 jam sekali. Makan yang banyak ya sob, biar cepet gede. Wah, Otan salut deh. Delia dan Kak Dea telaten banget ya mengurus sobat-sobat Otan ini. Patut dicontoh nih teman. Kalau punya hewan peliharaan, jangan malas untuk merawatnya ya. Ayo, siapa yang suka videoin hewan kesayangannya? Nah, daripada video hewan kesayangan kalian hanya disimpan begitu aja, mending kirim ke meja redaksi si Otan yuk. Video terpilih akan Otan tayangkan setiap hari Jumat di akhir tayangan si Otan. Ayo, tunggu apa lagi? Kini saatnya hewan kesayangan teman-teman bisa ditonton jutaan pemirsa di Indonesia. Sobat-sobat Otan tadi pasti bikin kalian gak berkedip kan? Selalu sayangi sobat Otan dimanapun ya. Sayangnya waktu kita sudah habis sekarang. Waktunya Otan pamit ya. Kita jumpa lagi besok.